Halo, kembali lagi bersama saya Mamang Dewa. Kali ini saya akan membuat kopi dalgona. Pasti pada tahu ya kopi dalgona. Cara membuatnya sangat gampang, bahannya mudah didapat. Ini cocok buat kaum rebahan yang malas keluar, jadi bisa buat di rumah dengan budget yang murah pokoknya. Yuk kita buat kopi dalgona yang rasanya wow. Pertama-tama yang harus disiapkan bahan-bahannya yaitu UHT. Di sini saya menggunakan susu full cream Prison Flag, tapi buat teman-teman itu bebas sih mau pakai merek apa aja, tapi yang kali ini saya pakai Prison Flag. Dan yang kedua, kita harus siapkan Nescafe yang klasik ya teman-teman, yang rasa kopinya benar-benar rasa kopi, gak ada campuran apapun. Terus yang ketiga yang kita harus siapkan adalah gula pasir. Gula pasir ini mereknya Gulaku, tapi kalau teman-teman di rumah mau pakai yang lain itu bisa. Dan yang paling penting, kita harus punya pengkocok yang kayak gini nih. Dan ini es batu, sama kita harus ada air es batunya ya. Yuk kita buat teman-teman. Pertama-tama yang harus disiapkan yaitu kita masukkan satu set Nescafe ya. Set Nescafe kita masukkan. Dan yang kedua, kita masukkan 2 sendok gula pasir ya. 2 sendok gula pasir. Tapi kalau teman-teman pengen manis itu bisa ditambahkan 3 apa 4, itu tergantung selera sih. Tapi di sini saya menggunakan 2 sendok gula pasir. Dan ini nih, ini yang paling penting, kita harus menyeduhnya dengan air es. Takarannya 2 sendok air es. Kita kocok terlebih dahulu. Kali ini saya menggunakan pengocok kayak gini, tapi kalau teman-teman di rumah pakai mixer itu lebih bagus. Kocok sampai mengembang ya. Sampai gulanya agak larut. Teksturnya ini udah kelihatan lembut ya dan mengembang. Lalu yang kedua, kita siapkan gelas. Lalu masukkan es batu. Kita tuangkan susu UHT-nya. Dan kita masukkan kopi dalgonanya. Ini kopi dalgona yang budgetnya low tapi rasanya wow. Ini teman-teman, bisa kalian
buat di rumah. Yuk kita coba. Rasanya mantap sekali. Kita kocek ya. Coba dikocek. Karena saya sukanya kopi kocek, jadi kocekin terlebih dahulu. Enak sekali, rasanya creamy. Yuk teman-teman yang pengen buat kopi dalgonya bisa ikuti tutorial yang barusan.